si kecil yang sering mengerang seperti ini sebenarnya karena dia kembung. Kita coba lihat perutnya dulu ya. Tuh, perutnya kembung karena kebanyakan nyusu, karena ASI-nya banyak. Jadi kalau dia mengerang terus seperti ini, kita bantu si kecil, kita gendong, kita boleh menghadap ke depan, kita tekuk kakinya sedikit, kemudian kita tenangkan, kita naik turun. Kalau dia nangis, jangan langsung sendawa. Kalau dia nangis, jangan langsung disusuin. Kalau disusuin terus, jadinya kebanyakan nyusu, nanti malah jadi muntah. Semangat terus ya, Ma.